Punya rumah yang nyaman tentunya idaman kita semua ya. Gak terkecuali bagi mereka para pasangan muda yang baru menikah nih. Maunya sih kalau bisa setelah menikah langsung masuk ke rumah besar yang nyaman dan penuh fasilitas. Namun apa daya, kadangkala kita terbentur dengan biayanya. Oleh karena itu, hari ini Gede mencoba memberikan desain rumah tumbuh di atas lahan 6x10. Kita lihat sama-sama denanya yuk. Rumah yang Gede rancang hari ini akan punya dua akses, satu menuju ke bagian ruangan keluarga dan satu lagi ke area ruangan servisnya. Rumah ini nantinya ditargetkan akan punya 3-4 kamar tidur. Namun pada pembangunan tahap pertama kita buat dulu ya kamar tidur utama di bagian lantai dasarnya. Sekarang kita lihat tampak depannya nih. Nah, ini adalah tampak depan rumah 6x10 pembangunan tahap pertamanya. Walaupun satu lantai, kalau kita lihat dari depan rumahnya kelihatan gagah banget ya kak, karena Gede menggunakan plafon yang tinggi di bagian depan kiri rumahnya. Budget pembangunan tahap pertama ini di kisaran 190 jutaan. Dengan budget tersebut, kalian sudah dapatkan tampak depan rumah yang super keren. Di bagian tampak depannya, Gede padukan pasangan panel conwood dan juga batu alam. Pasangan conwood dan batu alam ini menerus sampai ke bagian lantai dasarnya ya. Hanya saja pemasangannya Gede zigzag nih kak, untuk memberikan kesan tersendiri di bagian tampak depannya. Itu adalah bukaan jendela besar dari arah ruangan keluarga ya. Kemudian tepat di bagian depan dari bukaan besar tadi, Gede sudah desainkan satu buah area taman yang super keren. Ukuran tamannya adalah 3 meter dikali 2,5 meter. Nah, supaya lebih lengkap desain rumah hari ini, Gede akan memberikan beberapa alternatif tampak depannya nih, supaya kalian gak usah pusing lagi dan bisa fokus kumpulin dananya. Yuk sama-sama kita lihat beberapa alternatif tampak depannya ya kak. Ini adalah tampak depan awal yang Gede berikan tadi. Mungkin ada agenda sista yang berpikir kayaknya terlalu gelap deh kak Gede. Ini Gede berikan alternatif yang kedua. Dengan penggunaan panel conwood yang memiliki warna lebih muda, membuat bagian tampaknya terasa lebih terang nih. Berlanjut kemudian untuk agenda sista yang suka permainan warna di bagian tampak depannya, alternatif yang ketiga ini pastinya akan cocok untuk kalian. Lalu untuk alternatif yang terakhir, Gede berikan konsep warna monokrom untuk agenda sista yang menyukai perpaduan warna putih, abu-abu dan juga hitam. Kemudian untuk melengkapi, Gede juga sudah menyertakan contoh desain apabila agenda sista ingin lihat penampakan rumahnya secara keseluruhan, termasuk bagian pagar dan tembok depannya. Kalian bisa tambahkan dinding roster untuk menyempurnakan perpaduan antara batu alam dan panel conwoodnya. Nah sekarang setelah Gede kasih lihat bagian tampaknya, kita mendekat yuk kak, kita mulai lihat area carportnya nih. Untuk area carportnya, Gede desain cukup besar dengan total ukuran 3x5 meter supaya agenda sista nggak pusing lagi saat ingin membeli kendaraan ya. Di bagian dinding carport ini juga, Gede berikan pasangan batu alam palimanan lagi. Seperti tadi Gede katakan, rumah ini punya dua akses yang melalui pintu depan dan pintu samping menuju ke bagian dapur. Sekarang kita akan mulai masuk ke rumahnya melalui pintu depan yang sengaja Gede buat menyamping agar privasinya lebih terjaga. Yuk kita masuk aja langsung kak. Sesaat kita masuk ke dalam rumah kali ini, kita akan diterima di area ruangan utamanya. Area ruangan utama ini Gede desain dengan ukuran 3x4,5 meter, di mana di dalamnya terbagi dua menjadi area ruangan makan dan juga area ruangan keluarganya. Kita akan lihat ruangan utama ini satu-satu ya. Kita mulai dari area ruangan keluarga yang di depan. Memiliki ceiling yang tinggi dan bukaan yang besar dari bagian depan rumah, membuat area ruangan keluarga yang berukuran 3x2,5 meter ini terasa luas dan nyaman. Apalagi Gede menggunakan konsep lesehan ya. Di kemudian hari di pembangunan tahap kedua, area ruangan keluarga ini akan kita jadikan area ruangan tamunya. Nah sekarang Gede akan angkat kameranya dan jelaskan ruangan lain yang ada di sekeliling ruangan utama ini. Di bagian belakang dari ruangan makan akan ada pintu menuju ke kamar tidur utama.
Sementara tepat di bagian samping dari meja makan akan ada akses sirkulasi yang menuju ke bagian dapur dan ruangan servisnya. Nah sekarang setelah G dijelaskan posisi-posisi ruangan yang lain, kita mulai bergerak yuk kak. Dari arah ruangan keluarga yang ada di bagian depan, kita menuju ke bagian tengah rumah, tepatnya ke bagian ruangan makannya. Area ruangan makan yang berada di bagian tengah rumah ini, GD desain dengan ukuran 3x2 meter, yang mana tepat di bagian sampingnya ada sebuah taman indoor yang dilengkapi dengan pancuran air, sehingga membuat suasana makan pastinya enak banget tuh. Kemudian kalau agaknya kita lihat, tepat di bagian atasnya akan ada bukaan sunroof yang sengaja GD desain seperti ini, karena nanti di pembangunan tahap kedua, ini yang akan menjadi akses tangga menuju ke bagian lantai duanya ya. Jadi nggak dua kali kerja deh nanti. Sekarang kita lanjut lagi yuk kak. Sudah GD lengkapi dengan bukaan yang mengarah ke bagian taman indoor, dan juga satu bukaan yang mengarah ke bagian taman belakang, ini adalah area kamar tidur utama di pembangunan tahap pertamanya. Ukuran kamarnya adalah 3x3 meter, yang mana area ranjangnya GD desain seperti di video yang minggu lalu ya, bentuknya panggung dan ada lampu ngumpetnya di bagian bawah, sehingga kalau pada saat malam hari Aganesta nyalakan, suasananya langsung jadi keren banget. Dan yang lebih keren lagi, pembuatannya juga nggak terlalu mahal. GD sudah sertakan linknya di deskripsi video untuk kalian pelajari. Nah, yang sedang Aganesta lihat ini tepat di bagian kaki ranjang adalah bukaan kedua yang mengarah ke bagian area taman belakang ya. Nanti kita akan lihat juga kok. Sekarang GD mau kasih lihat juga nih, kalau di area kamar tidur utamanya sudah GD lengkapi dengan area kamar mandinya sendiri. Area kamar mandi di kamar tidur utama ini GD buat dengan total ukuran 2x1,5 meter, yang mana di bagian dindingnya GD padukan antara WPC dan juga bata tempel berwarna putih, sehingga kesan kamar mandinya terasa lebih mewah. Kemudian untuk sekat area showernya, gunakanlah kaca 10 mili yang harus ditemper, supaya kalau misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan, kacanya ini akan berubah menjadi butiran pasir, sehingga keselamatan Agan dan Sista tetap terjamin. Nah sekarang dari arah kamar tidurnya, kita kembali dulu yuk ke area ruangan utama, karena GD mau ajak kalian untuk melihat area dapur dan juga taman belakangnya kak. Walaupun rumahnya ini berada di lahan yang terbatas dan kita sedang hemat dananya, bukan berarti rumahnya nggak bisa punya area dapur dan area taman belakang loh. Area dapur dan area taman belakangnya ini semua berada di bagian sisi kanan rumahnya. Sekarang langsung aja yuk kita lihat satu-satu. Kita mulai dari area dapurnya ini. Untuk area dapurnya, GD desain dengan total ukuran 3 meter x 2 meter ya. Area dapur ini juga sekaligus menjadi tembusan akses samping yang dari arah carportnya. Karena ukuran dapur yang cukup besar, di bagian dapur ini juga kita letakkan mesin cucinya ya kak. Nanti kelihatan saat kita kembali dari arah taman yang di belakang. Sekarang kita lihat area tamannya nih. Di bagian atas dari tamannya kita sudah lengkapi dengan sebuah sunroof, sehingga membantu penerangan ke bagian area taman yang GD buat dengan total ukuran 2 meter x 1,5 meter ya. Tepat di bagian samping dari area taman yang di belakang ini, GD sudah sediakan satu buah lagi area kamar mandi yang dikhususkan untuk tamu yang datang. Area kamar mandi yang kedua ini GD buat dengan ukuran 1x1,5 meter yang GD lengkapi dengan sebuah kloset duduk. Jadi kamar mandi yang kedua ini fungsinya untuk buang air ya kak. Nah dari arah kamar mandi yang kedua, kalau kita kembali menuju dapur, Aganesta bisa lihat tuh ada kulkas yang berdampingan dengan area mesin cuci di bagian sampingnya. Nah sekarang GD mau kasih lihat rencana desain atapnya nih. Karena denah rumah yang GD bagikan hari ini merupakan rumah tumbuh, khusus di bagian lain selain di depan kanan rumah, cukup kalian langsung dak aja supaya nggak ngeluarin biaya dua kali di kemudian hari. Atap yang di bagian depan ini untuk membentuk bagian tampak depannya. Nah setelah kita lihat desain atapnya tadi, berarti keseluruhan desain rumah tumbuh di atas lahan 6x10 nya sudah GD jelaskan. Besar harapan GD video ini bisa membantu Agan dan Sista, para pasangan muda yang ingin memiliki rumah impiannya.
Jika dirasa video ini bermanfaat, jadi minta tolong banget ya kak, bantu like videonya dan bantu bagikan video ini ke teman-teman yang lain yang kiranya akan membutuhkan. Mohon maaf, pastinya Gede ada kekurangan. Kita ketemu lagi kak di rumah berikutnya. Bye.